Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pagi ini sangat cerah sekali dan kita masih di rumah dirt yang sangat mewah ini, cuy. Nah, kita bakal keluar dan kita dikelilingi hutan-hutan dan kita nggak bakal bisa keluar. Mungkin aku punya ide. Kita bakal bikin rumah yang bisa dibawa kemana-mana mengelilingi dunia Minecraft saja ya. Kali ini kita bakal main Minecraft lagi guys seperti biasa. So di video kali ini kita bakal membuat sebuah rumah yang bisa terbang mengelilingi dunia Minecraft guys. Waduh ya. So tapi sebelum itu mungkin kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka video ini, dan kalau kalian belum subscribe kalian bisa klik tombol subscribe nya dulu guys. Oke, di sini kita nggak pakai mod dan bukan comment block, ini kayak data pack gitu. Jadi kita bisa mengedit rumah kita bisa menjadi terbang cuy. Waduh, sangat keren banget guys. Jadi kita bisa mengelilingi dunia Minecraft bawa rumah guys. Jadi kayak film Up ya. Kalian tahu misalkan kalian pernah nonton itu film Up itu juga kayak gitu cuy. Bisa ngebawa rumah kalian terbang cuy ya. Waduh ya, ini sangat keren. So dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai habis guys. Oke, kita bakal langsung mulai aja bikin rumahnya. Ya, ini rumah kita yang sangat modern. Ya, sangat modern sekali. Kita bakal bikin rumah baru lagi untuk bisa dibawa terbang guys. Dan ini bikin rumahnya itu sangat-sangat aneh cuy. Ya, kita bakal coba aja. Kita bakal letakkan chest di sini. Terus ntar kita bakal butuh Nether Star juga. Nether Star juga buat akhiran aja. Kita bakal taruh. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini spruce wood-nya 10 dan di sini ada oak plank-nya 5 di samping ini dan brick-nya di tengah, dan di sini oak glow guys. Kita bakal taruh Nether Star di atasnya guys. Apa kalian siap guys? Kita bakal membuat sebuah rumah yang bisa terbang seperti di film Up cuy. Waduh, kita bakal coba. Boom. Dan ya langsung jadi sebuah rumah guys. Sangat amazing banget ya kan. Waduh, kalau kalian main tahu caranya gimana, lebih lengkapnya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa ikuti aja. Nah, kita bakal ini deh seperti ini rumahnya. Dan lebih keren daripada rumah kita cuy ya. Ini rumah kita yang pakai dirt yang udah bolong cuy. Gak ada kacanya, bayangkan. Oke, kita bakal membawa ini baling-balingnya di sini nih. Ini baling-balingnya kita bakal tukar. Di sini isinya hutan doang guys. Kita udah terjebak di hutan ini. Jadi kita bakal membawa terbang rumah kita guys, mengelilingi dunia Minecraft guys. Kita bakal coba terbang. Kita bakal naik di sini. Kita bakal kendalikan di sini cuy. Jadi ini kayak film di Up beneran guys. Tapi kalau di film Up kan itu pakai balon kan. Nah, di sini kita pakai baling-baling guys, udah modern ya. Oke, kita bakal terbang guys. Are you ready guys? Kita bakal terbang guys. Oke, siap. Kita bakal naikin dulu di sini di apa namanya, di taxbar siapa namanya, di inilah, di tempat inventory ini di bawah itu kita bisa mengendalikannya pakai itu guys. Kita bakal terbangin dulu. Boom, klik kanan. Nggak mau cuy. Oh ini ya, klik kanan. Kita terbang guys. Ini juga kayak apa namanya, kayak UFO. Kita bisa ngambil mobs di bawah kita, kayak bisa nyedot gitu kan. Oke, kita bakal belok ke mana ya? Kita bakal belok ke kanan kiri mungkin. Boom, kita bakal mengelilingi Minecraft guys. Kita bakal wait. Ini ke kanan ya berarti. Oh iya guys, kita bakal belok ke kanan. Jadi yang depannya itu yang di sana cuy, ini depannya. Kita bakal jalan-jalan pakai rumah terbang kita guys. Bayangkan guys, rumahnya bisa terbang kayak di film apa guys. Waduh ya. Dari kita bakal cari mobs di bawah. Siapa tuh ada yang bisa kita ambil? Itu ada sapi guys. Ada sapi, kita bakal berburu sapi. Tapi pakai ini cuy. Kita bakal stop di sini. Ntar tunggu di sini. Stop. Stop, eh stop. Nah, kita bakal belok kanan. Stop. Oke, sip. Kita bakal ambil sapi di bawah kita cuy. Kita bakal arahin dulu. Nah, kita bakal ambil sapi di bawah kita cuy. Kok, oh salah cuy, kita terlalu itu cuy, terlalu jauh cuy. Kita bakal mundur lagi ya, mundur lagi. Kita bakal belok ke kanan lagi. Boom. Nah, stop. Sumpah ini gak suka maunya stop sih ya. Susah banget ngendali, serius. Susah banget guys ngendalinya cuy. Oke, seperti ini. Kita bakal jalan seperti ini. Udah pas kah? Oke, udah pas guys. Kita bakal coba. Stop cuy, please. Udah diklik kanan tapi nggak mau stop, bayangkan. Oke, kita bakal kejar lagi sapinya. Nah, bu.
Stop begini kah? Oke, kita bakal coba ambil. Oh, ada ketutupan, guys. Kita bakal ledak dulu ininya. Boom, mamam tuh. Kita ambil lagi. Woohoo! Kita bisa ngambil. Jadi kayak UFO, guys, bayangkan. Oke, kita bakal coba matiin mesinnya. Kita bakal matiin mesinnya dulu. Ini kita lihat hasil perburuan kita, cuy. Waduh, ya sangat-sangat amazing banget, guys, yang bikin tetap bikin down. Doro sapinya masuk sini, cuy. Dan tapi kita masih di atas ya. Itu kayak helikopter, guys. Kayak UFO, guys. Jadi kalau kita matiin di atas, dia tetap matiin di atas, guys. Kita kalau pengen nurunin, kita harus turunin sendiri. Lu tinggi banget, cuy. Duar. Sapinya di sini dan rumahnya keren ya kan? Serius, rumahnya kayak di film Up, cuy. Bisa terbang, bayangkan gitu kan. Oh, kita bakal masuk lagi, kita bakal kendalin lagi. Ah, sapinya jatuh. Sapinya jatuh, guys. terus sini ada itu lagi, ada apa namanya? Apa sih ini, transformation ya? Aku enggak tahu transformation itu buat apa. Enggak tahu sih. Kita bakal jalan-jalan lagi aja. Kita bakal jalan-jalan lagi, men. Kita bakal mengelilingi dunia Minecraft ini sampai menemukan hal-hal yang menarik, guys. Sampai menemukan sampai hutan ini selesai, cuy. Soalnya di sini hutan doang, guys. Kita terjebak di hutan, bayangkan. Tuh kan hutan everywhere. Di sini ada bridge jungle, di sana ada apa namanya? Dark Oak Jungle, Dark Lock ya, Dark Lock. Kita juga bisa melihat sunset. Sunset ya, kita bisa melihat sunset di sini, cuy. Waduh. Ini udah malam kan? Iya, malam sih. Macet, cuy. Mesinnya macet. Nah, akhirnya kita bisa keluar dari hutan, guys. Yeay, kita bisa naruh di sekitar sini, guys, rumah kita, guys. Kita bakal berhenti. Kita bakal belok kanan dulu. Belok kanan, cuy. Ini agak susah ya kliknya, cuy. Kita bakal ada domba, guys. Kita bakal ambil dombanya. Kita bakal arahin di sini. Boom, segini cukup mungkin. Kita bakal ambil dombanya, apakah nyampe? Enggak, di belakang ya, di belakang kita ya. Kita bakal merotet lagi. Anjay. Set. Oke. Stop muter-muter. Malah muter-muter, cuy. Malah muter-muter di tempat, cuy. Waduh, ya aneh banget. Nah, stop. Ih, parah, nggak bisa di-stop, cuy. Muter-muter terus, guys. Pusing, guys. Aku di dalamnya pusing, cuy. Nah, kita bakal stop. Stop. Sumpah ini agak susah nyetop sama itunya yang waduh, kita bakal ambil di bawah kita. Nah, dapat dua, guys. Dapat dua mangsa, cuy. Waduh, yay! Akhirnya kita dapat juga. Nah, kita bakal turun ke bawah. Nah, kita turunnya pakai ini. Kita bakal taruh rumah kita di sini, guys. Kita bakal beristirahat dulu di sini ya kan. Kita bakal rest dulu, rest area ini, cuy. Ada rest areanya ya. Set, udah stop, kita bakal berhentiin. Terlalu masuk ke dalam ya? Iya kayaknya, guys. Coba kita cek. Oh, enggak, guys. Jadi otomatis dia bakal nimbrun, ngehancurin blok-blok di bawahnya, guys. Kalau misalnya kita kayak nembus ke bawah gitu ya. Kita dapat dua domba, guys. Yeah. Makan malam kita ada domba, cuy. Waduh. Dia mau ngapain? Rebutan keluar ya. Jangan keluar. Ini kalian tetap di dalam sini ya. Waduh, gimana, guys? Sangat sangat keren banget kan? Ya kalau kalian penasaran, kalian bisa cek link di deskripsi di bawahnya. Kalian bisa download dan pasang dan mainkan, cuy. Ini sangat gampang banget, sangat easy peasy, cuy. Waduh ya. Oke, guys, semoga cukup sekian aja ya untuk video kita kali ini, guys. Semoga jika kalian penasaran di video berikutnya, kita bakal ngebahas tentang apa lagi. Kalian bisa komen aja di bawah, guys. So, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di vibrant_aryansa24. Keep calm and enjoy video. Bye-bye, see you next video, guys. Bye-bye.